Halo sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Afrian. Di kesempatan video kali ini, Bang Afrian akan membagikan tutorial singkat cara bikin TikTok yang lagi tren pesona indah wajahmu. Seperti biasa, kita tonton contoh videonya. Jika di antara teman-teman ada yang ingin membuat video seperti yang saya contohkan, langsung saja kita buka aplikasi TikTok kita. Oke, selanjutnya teman-teman cari lagunya terlebih dahulu, klik pada menu pencarian, dan teman-teman ketikkan pesona indah wajahmu. Oke, kita klik cari. Kemudian di salah satu video ini kita klik. Teman-teman scroll-scroll aja sampai menemukan yang menggunakan efek My Background. Oke, ini terpampang jelas efek My Background-nya, teman-teman. Kita klik aja My Background. Langkah selanjutnya, teman-teman klik pada coba efek ini. Oke. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal menambahkan foto. Oke, semisal saya pakai fotonya Iqbal ini. Kemudian di sebelah kanan sini ada titik tiga teman-teman. Yang ada angka tiga ini kita klik. Oke, kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, selanjutnya teman-teman klik efeknya lagi, efek yang di bagian ini. Kemudian teman-teman tambahkan foto lagi. Oke, kita gunakan foto yang berbeda. Pilih yang angka 3 lagi. Oke. Nah, di sini caranya masih sama, berapa foto yang ingin teman-teman gunakan dan durasinya bisa diatur dengan cara seperti tadi. Saya contohkan satu kali lagi. Oke, cara pembuatannya seperti ini terus teman-teman. Tinggal teman-teman ingin menambahkan berapa foto. Jika serasa sudah cukup atau selesai, klik aja ya pada yang icon yang ini teman-teman, yang centang.